masuk di animasi satu ini cukup apa ya, mancing emosi. Dari awal kayak guru-guru tuh banyak yang bilang ini anak animasi satu ini kelakuannya mirip sesuai dengan jurusannya anima. Si Novelin saya sebut ya. Saya ingetin, memang kita kan tiap sekolah pasti ada aturan kan, tata tertib untuk berpakaian dan segala macemnya gitu. Rambut, masalah rambut. Saya ingetin di pertemuan pertama, Novelin kamu pangkas, abang kamu juga pangkas gitu kan. Jangan sampai minggu depan ibu yang motong. Karena mereka nggak dengar gitu kan. Ya udah, saya ambil gunting, saya potong langsung rambut. Dan dia marah-marah di situ sama saya. Merijo. Kalau awak kan atas kalangan awak yang di sekolah ini loh yang buat hati ibu kecewa atau apa gitu kan bu, tak maaf lah bu, tak maaf semaaf-maafnya karena ibu itu pun baik sebenarnya pak, pendiam awak aja karena dia diem awak apain ya kan, tau lah murid-muridnya kan guru diem merajalela gitu loh bang, udah ngerti lah tapi nggak tahu tiba-tiba si hati itu ya kan. Dia peduli sama awak, sayang sama awak, ya kan? Tapi awak yang nggak peduli ya kan karena saking pergaulan lah bang, itulah salah satunya. Buat guru-guru yang di sini saya minta maaf atas kebandalan saya, atas kesalahan dan perilaku yang saya perbuat di sekolah ini. Untuk Novelin, saya tahu dia suka ikut-ikut mural juga, gitu kan? Ya, semoga makin kedepannya sukses dalam berkarir, berkarya, dan sebagainya gitu. Kejadian yang baik lah bang ya. Bu, I love you bu. Sebenarnya pun aku gak tau lah bu bilangkannya bu. Pas kelas 10 itu, pas kami ngerjain PR, kan hari itu udah ngerjain PR, tapi orang itu lupa bawanya semua. Jadi timang saya yang ngerjain, terus orang itu berdiri gitu. Terus gurunya kasihan, terus kan ada kawan bilang, berdiri juga lah kau, ikut kami, mana mau aku, kan aku ngerjain. Jadi kata gurunya, kayak mana Grace, kau duduk, ya udahlah kok duduk, ya aja kasihan, ya udah. Kecuali si Putra pun yang paling pintar juga berdiri. Aku suka sama seseorang dari kelas 1 sampai sekarang, tapi dia nggak peka-peka. Debbie suka sama dia, tapi dia suka sama orang lain. Dari kelas 1. Gak tahu sih, bisa bertahan sampai sekarang suka sama dia gitu. Menyenangkan aja gitu orang itu dihukum. Menyenangkan aja gitu. Menyenangkan aja gitu. Menyenangkan aja gitu. Menyenangkan aja gitu orang itu dihukum. Aku kerjai, terus dibanggai sama guru. Terus ada kawan kelas satu bangku bilang itu kayak mamaku jadi karena nilainya selalu bagus dikasih. Udah nggak pernah tahu kalau aku suka sama dia. Teman sebangkuku juga sering nyontek, terus aku karena sebelnya saking nyontek, aku kasih yang salah aja. Kalau enggak, sebagian aja aku kasih. Sakit, gimana gitu? Harapannya aku sama Uden tuh bisa masih dekat, apa bisa lebih dari teman kayak ini gitu. Ya walaupun gak usah bersama-sama lagi, bersatu gitu. Sakit kan? Menyebalkannya, kan ada kawan saya namanya Angel. Dia itu kalau bersin suka dorong meja gitu, gini. Terus kadang-kadang guru pun juga diginikannya. Makanya saya menyebalkan gitu. Terus aku tidur, diginikan. Ya gitu kan, aneh. Terus dia kalau ketawa gitu sambil gini. Makanya saya menyebalkan aja.
Udin, sebenarnya aku dari kelas 1 itu sudah suka sama kau, tapi karena aku tahu kau suka sama orang lain, jadi aku nggak berani ngungkapin perasaanku sama kau. Ada juga yang pernah suka sama Debi, tapi Debi tolak karena Debi bilang Debi mau jaga perasaan buat seseorang, tapi seseorangnya itu enggak. Semoga kau lihat video ini, hatimu terbuka buat aku. Buat kawan-kawan awak, janganlah kalian sombong, karena sombong itu nggak ada gunanya. Baik-baiklah konjel, nggak ada lagi yang buat ikut PR. Gantung kau buat di catatan terus ngingati kau. Nah, banyak kali orang asal udah bisa, udah tamat gitu kan sombong, jumpa pun negor nggak mau. Buat Angel, semoga sabar kalau aku keselin. Cuek, ya. Kayak gitu lah bang ya. Jijik lah kena kayak gitu tuh bang. Macam betul lah yang cowok ya kan. Gak ingat deh dulu zaman-zaman sekolah kayak mana. Ini mau sombong gitu. Tak apa, gak tau lah bang ya kan. Susah lah bilang kan ya. Kalau udah sukses, jangan pernah lupa sama kawan yang dulunya susah bareng sama-sama. Semoga cepat sadar. Petamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta. Kan? Semoga Debi kedepannya makin baik. Amin. Dari yang sekarang. Itu kan kejahat sekarang ya. Ini ditulis nih sama dia. Lia ini sangean katanya. Dua belas hari masih jatuh. Bila. Hatiku sak kena nerang ngapusi stres mas liramu tupa pujani ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki kowe melenjani janji cari sehidup semati nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo yo wis ora popo insya Allah aku bisa rilo mesambat kali sinten. Saya pengen mereka itu sukses, ya kan?
yang pasti berubahlah jadi yang baik lagi. Jangan diteruskan kebiasaannya sama di sekolah, di luar pun nanti entahnya dia kuliah atau apa gitu kan, atau lanjut kerja atau gimana, ya janganlah diulangi kesalahannya lagi. Berubahlah jadi yang lebih baik lagi.